pakai ini. Tahu-tahu pukulan gue nyasar, hampir mau kena kaca situ. Gue beli yang sports. Takutnya salah arah kan? Udah ya, mau tidur. Jadi aku mau sekarang abis ini ambil nungguin. Tempat tidurnya salah komunikasi. Mana hilang? Ini Maxi suka banget loh. Where is Maxi? I go to Maxi. Maxi jalan kaki belakangnya. Aku abis ini mau pijet. Bukan. Terapi. Nah sekarang aku lagi panggil terapis aku untuk dipijit karena aku ngerasa ada yang salah nih sama tangan aku, kayak agak sakit gitu. Gimana nggak sampai lo? Ulang, yang tinggi lagi. Gimana nggak nyampe nih? Jangan dong, itu buat muka mama. Apa sayang? Mama. Jadi kayak main terowongan kan? Tadi pagi apa kakak bilangnya? Bikin apa? Emang sen? Bohong kan? Emang iya? Bukan, sen. Ntar lu ngomong. Nah yang triangle itu ya? Iya. Nah, bilang. Nah, jangan sampai bentar lagi Prita ya. Iya. Aduh udah anggil. Ibu, bapak gue udah jelek banget. Ibu, sama aku juga lagi break out at the lifestyle. Udah, lu tau gak kalau kayak gini mata gue pijat dulu nih. Iya, kelihatan kan? Iya, kelihatan di dulu tapi di sini menunjukkan kalau lu mancung. Tere, nih, tanya deh sama Tere. Kalau aku lagi gimana coba tuh? Hah? Gimana? Kalau gue lagi gimana tuh? Belah ibu. Gak mau di sini, bisa aja. Gimana menghadapi nyonya bos kalau lagi nyonya bos lagi itu? Jatuh. Oh iya. Pokoknya kalau lagi ya turutin aja. Ya masa kalau nggak diturutin? Diturutin. Cuman kalau lebih banyak yang kayak ini nggak beres, ini nggak beres nih gitu. Lebih rewel. Terus biasanya kayak ya udah kalau ini nggak, ini kayak pokoknya mau nyonya ini beresin. Tan. Sabarnya hilang tanya deh gue. Kalau lagi sabarnya lagi dipinjem. Tere sama nyokap gue tuh. Nyokap gue juga. Dia lagi mau. Oh ya udah, saya pergi dulu ya, kabur gitu. Tere juga ngomongnya, "Oh, mau. Oke, Bu, aku siap-siap." gitu. Gue jadi enggak tahu deh. Novis juga. Jadi apa yang dirasain? Karena gue gak tau, karena gue mau ngerasain. Karena Jo, enggak, biasanya tuh kamu sabar orangnya. Betul. Oh ini, jangan gak bisa dong, ini iya ya gitu. Jadi guanya yang biasa disabar, gua yang gak sabar ngadepin orang, begitu dia lagi gua yang iya okay. Berhari-hari atau emang cukup dia hari itu aja? Tergantung ya. Tergantung, apalagi kalau lu udah denger solo ke dokter kandungan. Wah. Itu gak usah nunggu. Bukan namanya lagi. Biasa kan namanya perempuan tuh harus ada yang namanya kontrol. Kalau something that enggak yang uncomfortable dan biasa buat dia, kalau dilakukan pasti dia maksudnya dia enggak biasa kayak gitu so uncomfortable gitu. Ya enggak? Karena that's my private part ya boleh dia harusnya. Tapi kan demi kesehatan. Tapi gue kayak setelah selesai pas pulang gue kayak nangis sendiri. Kayak gue rasa kenapa sih lo kayak gitu-gitu? Aneh deh. Sambil kerja ya. Semua. Lo kira sibuk banget ya. Lihat. Lipsing ya. Oke, jadi kita ketemu lagi. Jangan lupa pokoknya nyonya bos. Setiap Sabtu sama Minggu. Jam 10.30. Sekarang aku soalnya lagi nggak bisa nengok atas. Sakit. Udah gitu bulu mata gue udah turun atau enggak? Lagi. Mana ada sih orang lagi mau pijit tengah apa? Coba dilepas dong. Bye, bilang bye dulu. Oke. Okay.
Salim tangan. See you, bye bye. So how gimana episode Nyonya Bos hari ini? Jangan lupa ya, besok aku akan bikin surprise buat mama aku. Pasti bakalan seru. Jangan kelewatan ya. Di jam 10.30 hanya di Trans TV. Dan aku alhamdulillah dibesarkan sama mama dengan cara yang sudah mama lakukan itu. Jadi gue, karena gue ngerasa bukannya gue ngebanggain diri sendiri, gue ngerasa kayak gue pribadi yang kuat. Dan ya pokoknya maksudnya dalamnya gue, insight-nya gue tuh gue kuat, dirian gue kuat, yang itu gue yakin tuh gara-gara didikannya mama yang keras itu, yang bukannya cuma diginin. Eh, sayang.